Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqna fahman thayyiban. Allahumma amin. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah, wasilud darsana bi'idznillah ta'ala ma'al kitab durusil lughatil arabiyyah li ghairi natiqina biha li fadilati Syekh Dr. Abdirrahim hafizahullah ta'ala wa jazakallahu khairan wa awatu an uqaddima lakum syai'an an alamatil furu' fi i'rabil asma', tentang tanda-tanda cabang atau furu' pada isim. Al-alamatul asli lirraf'i huwa dhammah. Tanda pokok untuk rafa' apa? Dhammah. Lin nasbi mada fathah. Walil jari kasrah. Nah, sekarang kita akan sebutkan ini yang pokok asal furu' untuk beberapa isim. Yang pertama isim maksur. Araftum isim maksur? Hah? Isim maksur tahu? Apa? Ayo berasira alif lazimah. Contohnya apa? Musa, ya ya. Apalagi Isa, kata dia. Mustas apa pak? Fatah ya. Irobnya tandanya semuanya mukodaroh. Semuanya apa? Mukodaroh. Domah mukodaroh. Fatkah mukodaroh. Kasroh mukodaroh. Disebut mukodaroh karena enggak tampak ya. Misalnya Ja'a Musa, Ra'aitu Musa, Marortu bi Musa. Belakangnya enggak tampak. Domahnya, fatkahnya, kasrohnya. Meskipun begitu tidak disebut isim mabni. Dia tetap isim apa? Mu'rab, disebut isim mu'rab karena tidak termasuk kelompok isim mabni. Karena tidak masuk kelompok isim mabni. Saya timanan insyaallah ya. Isim mabni apa saja kalau fi durusin qadimah bi'nillahi taala ya. Nah, disebut isim mu'rab meskipun itu i'rabnya enggak tampak. Makanya disebut apa? Muqaddarah. Muqaddarah. Ada lagi isim mangkus, tidak saya sebutkan biar enggak bingung antum. Isim musana sekarang. Apa itu isim musana? Musana. Aladhi yadulu alal isnain, menunjukkan apa? Dua. Rofaknya dengan apa? Alif. Nasabnya dengan apa? Ya. Jirnya dengan? Ya. Sebelahnya isim musana, jamak mudzakkar salim. Rofaknya dengan apa? Wawu. Nasabnya dengan apa? Ya. Jirnya dengan? Ya. Kemudian mamnu minasarf. MMS itu bukan apa ya? Mamnu minasarf, rofaknya dengan apa? Dhammah, nasabnya dengan fathah, jirnya dengan fathah. Ingat atau enggak? Mamnu minasarf seperti kata Yakubu Ibrahimu ya, tidak bisa dikasroh. Kemudian asmaul khamsah. Pakai apa inisial enggak apa-apa ya. Asmaul khamsah seperti abu, aku, fu, du, hamu. Rofaknya dengan apa? Wawu. Nasabnya dengan apa? Alif. Jir dengan apa? Ya. Kemudian ini mudakar gitu ya, nanti keliru. Jamak mu'anas salim. Jamak mu'anas salim. Rofaknya dengan apa? Dumah. Nasabnya dengan apa? Kasroh. Jirnya dengan? Kasroh. Apalagi? Masih ada? Allah alam, kalau masih ada nanti kita ikutkan aja ya. Isim maksur semuanya mukodaroh ya. Dhammah mukodaroh, nasab mukodaroh, kasroh mukodaroh. Isim musana, rofaknya dengan alif, nasabnya dengan ya, jirnya dengan ya, misalnya ja'a talibaini ya, bisaya rotaini misalnya. Nah, jamak mudzakkar salim, rofaknya dengan wawu ya. Kemudian nasabnya dengan ya, jirnya dengan ya.
Misalnya apa? Saya kurang begitu dengar ya. Insya Allah begitulah ya contohnya ya. Sa'alal mudarrisuna talibina misalnya, misalnya saja. Kemudian mamnu' minasorf ya, rofa' dengan dumah, nasab dengan fatkah, sama. Jirnya dengan fatkah, bedanya. Asma'ul khomsah, rofa' dengan wawu, abu misalnya. Ja'a abuka, ya. Ma'a akhika misalnya. Nasab dengan ya, jir dengan, nasab dengan alif, jir dengan ya. Jama' mu'ana salim, rofa' ya dumah, nasabnya kasroh, jirnya kasroh. Ini diantara isim-isim yang di i'rab dengan i'rab furu' atau cabang. Kalau secara asal i'rab rofa' dumah, nasab fathah, jir kasroh. Ada yang sama dengan rofa'nya, sama dengan cabangnya, sama dengan pokoknya pada sebagian, tapi beda pada cabangnya. 6. Ya, kalau belum paham semua, tidak apa-apa ya. Insya Allah nanti di awal jilid 3 itu pembahasannya. Yang penting paham sedikit-sedikit demi sedikit. Nam tamarin. Nahnul an fi safhatil khamisah wal khamsin ba'dal mi'ah. Halaman 155. Sah? Ndri. Tamarin ikra Pak Muin. Bismillah atib anil as'ilati al-atiyati. Jawablah soal-soal berikut. Kam mudarrisan jadi dan ja'a. 6. Berapakah guru yang baru yang telah datang? 6. Ja'a khamsatu mudarrisina. Nggih. Jududin. Nah. Ja'a khamsatu mudarrisina jududin. 6 mudarrisina. Ja'a khamsatu mudarrisina. Khamsatu sebagai apa? Kenapa di dhammah? Fa'il ya. Kenapa khamsatu bukan khamsu? Karena ma'dudnya mudzakkar. Karena ma'dudnya apa? Mudzakkar. Khamsu, khamsatu ya, mudarrisina. Nah, setelah bilangan 3 sampai 10, setelahnya ya, setelahnya ma'dudnya itu adalah jamak. Jamak dan majrur ya. Bukan jamak majrur, majrur jamaknya apa ya? Jamak dan majrur maksudnya ya. Jadi ini mudarrisina i'rabnya apa? I'rabnya apa? Majrur. Majrur atau jer. Tandanya apa? Tandanya ya, ya. Tandanya ya ini tandanya, bukan nun ya. Karena rofa juga nun ya. Mudarrisuna pakai nun juga. Ini tanda disebut tanda apa? I'rab pada jamak mudzakkar salim ya ini, ya atau wawu. Adapun nun itu bimang zilati tanwin ya, seperti kedudukan tanwin kalau pada isim mufrad bisa hilang. Ikra Aris Sani. Sani kampol iban wajidal. Wah, wajidal. Wajidal mudarrisu fil fasli. Berapa siswa yang guru dapati di kelas? Wajada fihi arbauna. Lah, sudah. Kam fil fasli. Wajada fi. Kam ro'a huwa? Aris. Halaman sebelumnya baris keempat dari bawah. Oh. Wajada fihi khamsatan mudarrisina. Khamsatan. Lah, Al-Mas'ul At-Talib Riz. Yang ditanyakan adalah siswanya ya. Wajadah fihi. Baris keempat dari bawah Riz, halaman sebelumnya. Wajadah fihi khomsatan wa salasina. Khomsatan wa isrina. Oh, jangan-jangan beda cetakan ini hukum. Hah? Indakum salasin? Wah, ya.
Tapi kalau dalam ilmu hadis itu disebut syad ya. Menyelisih yang lebih banyak riwayatnya. Nah, wajada fihi khamsatan wa salasina indakum. Ya, la baksa. Taliban, nam. Khamsatan wa salasina. Indana khamsatan wa isrina ya. Wajada fihi khamsatan wa isrina taliban ya. Dia mendapati di dalamnya 25 siswa. Nggih, qira' as juga. Salis imanil kitabu yusun nabiyina. Nggih, milik siapa kitab itu? Kisah para nabi. Milik siapa apa mah? Apa oleh siapa ya? Oleh siapa kitab kisah para nabi? Wa li fadilati syaihi Abil Hasani Nadawi. Nah, Nadawi. Itu milik Fadilah Syekh Abu Hasan An-Nadawi. Milik di sini maksudnya adalah pengarangnya ya. Ya, oleh Fadilah Syekh Abil Hasan An-Nadawi. Nah, Mas Handi. Kam safihatan. Safhatan. Kam safhatan fihi. Berapa halaman di dalamnya? Di dalamnya. Fihi. Fihi tisuna safhatan. Nah. Oh iya betul ya, tisuna nggih. Oh betul. Apa artinya? Di dalamnya 90 halaman. Nah, di dalamnya ada 90 halaman. Fihi tisuna safhatan. Nggih, Pak Munir. Kam safhatan qira'atul lagu. Tulabu nggih, betul. Fa'il. Qira'atul laba salat salatan. Pak, apa jawabannya? Qira'a tulaba. Tulabu. Tulabu. Tulabu fa'il, Pak. Pada soal yo fa'ilnya ya. Sama. Qira'atul labu salatan wa khamsina safhatan. Dia membaca. Para siswa, para telah siswa membaca 53 halaman. Nah, telah membaca. Para siswa telah membaca 53 halaman. Qira'atul labu salasan wa khamsina safhatan. Lima ada salasan, laisa salasatan. Salasan, kenapa Pak? Hah? Karena maksudnya manas. Khamsina safhatan. Safhah ya, safhah itu artinya halaman. Salasan mudakar karena safhah mu'anas ya. Untuk 3 sampai 10 jamak dan majrur khamsina ini ya, jamak dan majrur. Ada pun untuk maksudnya berbanding terbalik dengan adatnya. Untuk 3 sampai 9. Nggih, Pak Muhadina. Pak Muhadi mas, jenengan mas, siapa jenengmu? Hah? Randy ya. Randy apa Freddy? Freddy ya, Freddy Krok. Bikam istaro mudarrisul hakibatun. Hakibatan. Berapa harga guru membeli tas? Istaro bisamanuna. Bisamanina. Bisamanina rialan. Guru membelinya 80 dengan 80 rial. Nah, bika mistarol mudarrisul hakibata. Mudarrisu fa'il hakibata maf'ul bi. Istaroha misalnya dia membelinya bisamanina rialan dengan 80 rial. 6 Iqra'il amsilatal. Nah, Iqra' Pak Muhadi. Iqra'il amsilatal atiyata li jam'ul li jam'il udzakaris salimi. Bacalah contoh-contoh berikut ini dengan jamak untuk jamak mudzakar salim. Nah, contoh-contoh untuk jamak mudzakar salim. Amal kalimatus salim fahuwa na'tun li kalimah al-jam'i ya. Jadi kata salim itu na'at untuk jamak. Na'at untuk kalimat apa? Jamak. Bukan na'at untuk kalimat mudakar. Faham? Jadi kata salim di sini jam'ul mudakari salimu. Kalau jam'unya rofa ini salimu, tapi di sini kebetulan nasab apa? Jar semua. Jam'il mudakari salimi. Kata salim itu adalah na'at untuk kata jamak ya. Bukan na'at untuk kata mudakar ya. 6. Kera, al-awal. Al-awal. Al-mudarrisuna fil fusuli.
para guru di dalam kelas-kelas. 6. Mana yang jamak mudzakkar salim, Pak? Al-mudarrisuna. 6, al-mudarrisuna. Ikra, Mas Hedi. Ainal muhandisuna, di mana para insinyur? Apa jamaknya mana? Al-muhandisuna. Muhandisuna, Mas Adi. Ula'it tulabu mujtahiduna. Mujtahiduna. Mereka ini para murid yang rajin. Jamak mudzakkar salim mana? Mujtahiduna. Tulabun iya atau tidak? Tidak. Tidak lah. Tulabun enggak. Meskipun dia mudzakkar tapi jamaknya enggak ya. Karena ini jamak mudzakkar salim. Itu jamak taksir ya. Tulabun jamak apa? Jamak taksir. Disebut salim kalau dia yaitu susunan awalnya itu tidak pecah ya. Makanya disebut salim. Kalau tulab mufradnya apa? Tolib. Dia mengalami apa? Perubahan atau disebut pecah gitu ya. Tolib. Susunannya kan huruf to, alif, lam, ba. Jamaknya apa? Tulab. Tulab. Ini mengalami perpecahan setelah to ndak alif, setelah to ndak alif tapi apa? Lam. Beda sama mujtahidun. Mujtahidun di situ di jamak ini susunannya tetap. Ya atau tidak? Makanya disebut salim. Disebut apa? Salim. Ini enggak tetap, makanya disebut taksir. Itu sebabnya ya. Disebut salim karena tetap tidak berubah depannya apa? Urutan ini huruf-hurufnya. Disebut taksir karena mengalami perpecahan. Itu sebagai aglabiah saja. Ya ada juga jamak taksir yang enggak pecah ya ada, tapi sedikit sekali ya. 6, lanjutnya. Mas Anam. Aina Ahmadu wa Abbasu wa Abbasun. Wa Abbasun wa Yasir. Hum ghaibuna mundu usbu'ina. Usbu'aini. Usbu'aini. Usbu'aini isim musanna. Tarjim. Di manakah Ahmad dan Abbas dan Yasir? Mereka tidak hadir sejak 2 pekan yang lalu. Naam, sejak 2 pekan. Mana jamak mudzakkar salim, Mas? Go ibuna ya. Naam, go ibuna. Nggih, Pak Husni. Naam. Ya, butul muslimun Allah. Orang-orang Islam mengibadahi Allah. Naam. Jamaknya mana? Al-muslimuna. Nggih, Andika. Ula'it ullabu hunutun wa ula'ika bakistaniyuna. Mereka ini siswa orang-orang India. Siswa-siswa ini orang-orang India. Yeah. Dan siswa-siswa itu orang-orang Pakistan. Ya, yeah. Mana jamak mudzakkar salim? Pakistaniyuna. Pakistania. Hunudun ya atau tidak? Tidak. Tidak ya. Meskipun itu juga jamak. Jamak dari Hindiyun, Hunudun. Tapi bukan jamak mudzakkar salim. Nampak Mu'in, Ijma'il Asma'al. Ijma'il Asma'al Atiyata Jam'a. Jam'a mudzakkarin. Ya. Saliman. Ya, ini yang menunjukkan saliman na'at untuk apa? Jam'a ya. Karena tidak kasroh dia. Dia nasob. Jam'a mudzakkarin saliman ya. Ih, artinya Pak? Jadikanlah jamak isim-isim berikut menjadi jamak mudzakkar salim. Naam, dengan jamak mudzakkar salim. Jadi jam'a nasob, saliman nasob. Karena saliman na'at untuk jam'a, bukan na'at untuk mudzakkar. Nggih. Tafadhol. Mudarrisun, mudarrisuna, mudarrisina. Nggih, satu lagi, Pak. Muhandisun, muhandisuna, muhandisina. Naam, ya. Aris. Muslimun, muslimuna, muslimina. Nggih. Kafirun, kafiruna, kafirina. Nggih. Yoga. Ghaibun, ghaibuna, ghaibina. Nggih. Mujtahidun, mujtahiduna, mujtahidina. Naam. Mas Andi. Mukminun, mukminuna, mukminina. Nggih. Salihun,
Solihuna, solihina. Ya, apa artinya mudarisun? Guru. Guru, muhandisun? Insinyur. Ghaibun? Tidak hadir ya. Mujtahidun? Rajin. Mukminun mukmin, solihun solih. Iqra' mayali. Ini disebut ukut ya, sebagaimana bawahnya ukut. Ukut itu jamak dari akad. Akad maksudnya di sini adalah ikatan apa? Kalau Indonesia ya bundelan gitu ya. Dibundeli 10-10 itu tulis. 6 bundelan ukut disebut ukut. Jamak dari akad. Untuk ukut ini ya bilangan sama untuk mudzakar dan muannas. Untuk mudzakar dan muannas sama ya. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Ini berlaku untuk 20 sampai 90. Adapun 10 itu pun tidak sama ya. 10 untuk mudzakar dan muannas beda ya, beda. Misalnya kita katakan 10 siswa. Kaifanakul? Hah? Yang benar yang atas atau yang bawah? Ini yang benar yang atas atau yang bawah? 10 siswa. Yang atas ya. Bacanya bagaimana ini? Asyaratun atau asyaratun? Asyaratu. Namsahi asyaratu ya. Asyaratu tulabin. Asyaratu tulabin. Nah, untuk muannas pakai yang bawah. Asru talibatin masalan. Jadi tidak sama kalau 10 mudzakar sama muannas tidak sama. Adapun 20, 30 sampai 90 sama untuk mudzakar maupun untuk muannas. Ya. Naqra' jami'an hatta la na'khudzal waqtu katsiran wa la na'khudzal waqtu katsiran. 6. Isruna taliban wa isruna talibatan. Iqra'u. Faham artinya ya? 20, tidak usah kita terjemahkan. Salasuna taliban, salasuna talibatan. Arba'una taliban, arba'una talibatan. Khamsuna taliban, khamsuna talibatan. Situna taliban, situna talibatan. Sabu'una taliban, sabu'una talibatan. Samanuna taliban, samanuna talibatan. Tis'una taliban, tis'una talibatan. 6. Ikra, Pak, siapa ini? Pak Munir. Halaman berikutnya, Pak. Ta'amal. Ta'amal mayali. Perhatikan yang berikut. Nggih. Al-marfu. Nggih. Dakhal mudarrisu. Dakhalal mudarrisu. Naam. Tanda rufaknya apa? Dhammah. Dhammah. Apa artinya, Pak? Guru itu masuk. Telah masuk. Nah, terus al-mansub. Al-mansubu. Kalkul mudarrisa. Al-majruru. Lah, diartikan dulu. Sa'altul mudarrisa. Aku telah bertanya. Aku telah bertanya. Al-majruru. Belum selesai artinya. Artinya secara utuh. Saya telah bertanya. Aku telah bertanya. Saya telah bertanya kepada guru. Tanda nasabnya apa? Fathah. Ya. Terus? Al-majruru. Qultu lil mudarrisi. Saya berkata kepada guru. Ya, tanda jirnya apa? Asro. Ini tanda pokok ya, tanda asal itu yang paling atas. Nah, Pak Mas Frendi, Kro. Dakhalal mudarrisuna. Telah keluar para guru. Telah masuk para guru. Tanda rufaknya apa? Tanda rufaknya wau. Iya, terus. Sa'altu mudarrisina. Saya telah bertanya kepada para guru. Tanda nasabnya? Ya. Ya, terus. Qultu lil mudarrisina.
aku telah bertanya, aku telah berkata milik para guru kepada para guru. Aku telah berkata kepada para guru. Apa tanda jirnya? Ya. Ya, inilah huruf ya Mas ya. Huruf itu beda tempatnya, beda artinya. Sama-sama li ya. Di sini kepada. Tadi yang artikan milik. Bisa saja li berarti milik, tapi tentunya menyesuaikan posisinya. Nah, huruf ya begitu. Beda tempat, beda arti terkadang. Nah, mikrok Pak Muhadi. Al-marfu'u. Al-marfu'u dakhala isruna taliban. Telah masuk 20 siswa laki. Mana yang dimaksud marfu', Pak? Kata yang marfu' yang mana? Isruna. Isruna, nggih, dengan wawu. Terus Al-mansubu sa'altu isyrina taliban. Aku telah bertanya pada 20 siswa. Nggih. Al-majruru qultu li isyrina taliban. Aku telah berkata kepada 20 siswa. Terus siswa, nggih. Hal min muskilin alaikum? Ada yang janggal? Ada yang susah? Tidak ada, alhamdulillah. Ikra, saya lanjutnya, Mas Edi. Akmil jumalal atiyata biwadail kalimati biwadai kalimatil lati baina qawsaini qawsaini fil amakinil khaliyati. Naam. Lengkapilah. Lengkapilah kalimat berikut dengan meletakkan kalimat yang kata-kata dengan meletakkan kata-kata yang diantara dua kurung pada tempat-tempat yang kosong. Yang kosong. Misalun sa'altul mudarisina. Ya, artinya aku telah bertanya kepada para guru. Ya, jadi begini. Alladhi atau alati bainal qausaini huwa al-asal ya. Yang di antara dua kurung itu adalah yang asal ya, yang asal. Nanti bisa berubah tergantung posisinya dalam fil makanil kholi ya. Tergantung posisinya dalam tempat yang kosong itu. Kalau posisinya rofa, dia tetap pakai wawu. Kalau posisinya nasab atau jer, wawunya diganti apa? Diganti ya. Paham maksudnya ya? Yang secara asal adalah alati bainal qausaini ya. Dari kurung. Nggih, Mas Adi awal. Yuhibbul mudarrisut tullabal mujtahidina. Naam. Pengajar menyukai para siswa yang rajin. Siswa yang rajin. Naam, mujtahidina jadinya. Nggih, Mas Anam. Ra'aitu salasina. Salasina terus. Taliban. Yeah. Saya melihat 30 murid laki-laki. Nggih. Yeah. Apa alasannya, Mas? Diganti ya. Nasab. Asanta nasab ya, yeah. Nasab karena sebagai maful bi. Nggih, yeah. Pak Husni nam. Yuhibbullahu muslimina. Allah mencintai orang-orang Islam. Nggih. Yeah. Kenapa nasab, Pak? Mahfulbi. Andika. Qara'tu khamsina safhatan. Aku telah membaca 50 halaman. Nggih. Yeah. Sebagai apa, Mas? Khamsina? Mahfulbi. Mahfulbi. Nggih, Aris. Khamis. Sa'altul muhandisina. Aku telah bertanya kepada insinyur. Sebagai apa, Mas? Sebagai mahfulbi. Ya mahfulbi. Semuanya mahfulbi gitu ya. Kecuali yang pertama, na'at ya. Asabi ta'amalil misal. Perhatikanlah contoh ini. Summa adifil kalimatil atiyata. Kemudian sandarkanlah kata-kata yang berikut ilal kalimatil lati bainal qausaini, kepada kata-kata yang ada di antara dua kurung. Mislu abnaul mudarrisi. Itu abnaul mudarrisina.
Naam, anaan mudarisina majrur. Sebagai mudhaf ilaih, majrur tanda jirnya dengan ya. Naam, qira juga. Al-awwal buyutul muhandisina. Rumah-rumahnya para insinyur. Naam, buyutul muhandisina. Lagi Mas, satu lagi. Atsani sayaratul mudarrisina. Mobil-mobilnya para mobil-mobilnya para guru. Ini tidak lazim ya. Jadi begini. Ini kan jamak mudhaf kepada apa? Jamak ya. Jamak mudhaf kepada jamak. Tapi ini tidak lazim. Tapi itu yang terbaik seperti itu ya, yang terbaik dalam bahasa Arab. Jamak mudhaf kepada jamak. Mungkin saja, mungkin mufrad mudhaf kepada jamak. Tapi maksudnya jamak. Maksudnya apa? Jamak ya. Bisa saja ya, bisa saja. Ya. Tapi secara asal begitu. Kalau jamak ya disebutkan dengan jamak. Meskipun mudhafnya juga kepada jamak lagi. Nggih, Mas Andi. Amirul mukminina. Pemimpin orang-orang mukmin. Naam. Imamul muslimina. Imam orang-orang muslim. Naam. Pak Munir. Dekakinul bakolina. Naam. Toko para pedagang. Nah, toko-tokonya para pedagang. Dekakin adalah jamak taksir ya. Meskipun akhirannya ya nun ya. Tapi dia jamak taksir, bukan jamak mudzakkar salim. Naam, lagi Mas. Dinul kafirina, agama orang-orang kafir. Naam, agama orang-orang kafir. Asamin ta'amalil misala, perhatikanlah contoh. Suma akmilil jumalal atiyata, kemudian lengkapilah kalimat-kalimat berikut. Biwatil kalimatil lati bainal qausaini fil faragoti. Biwatil kalimat, dengan meletakkan kata-kata alati bainal qausaini yang ada dalam dua kurung, fil faragot, di tempat-tempat yang kosong. Kultu lil mudarrisi, itu kalau mufrad mudarrisi, saya berkata kepada guru itu. Kultu lil mudarrisina, saya berkata kepada para guru. Naam, qra Mas Frendi al awal. Abhasu anil mudarrisina. Anil mudarrisina. Apa artinya? Saya mencari dari para guru. Abhasu an, saya mencari ya. An-nya tidak perlu diterjemahkan lagi dari. Saya mencari para guru. Naam, abhasu anil mudarrisina. Nggih. Istara itu hadzal kitaba bi 50 riyalan. Aku membeli kitab ini seharga 50 rial. Nah, dengan 50 rial. Rialan kenapa nasab, Pak? Namanya tamyiz ya. Tamyiz. Setelah 11 sampai 99 itu nasab. Tamyiznya setelah 11 sampai 99. Insyaallah jaa fi darsiladi ba'da hada. Naam, fadalah Hedi. Qultu lil muhandisina. Aku berkata kepada para insinyur. Naam. Mas Adi. Sami'tu hadzal khabara minal mudarrisina. Saya mendengar kabar ini dari pengajar. Dari para pengajar. Naam. Minal mudarrisina. Nggih. Anam. Hadhil ja'izatu litullabil mujtahidina. Hadiah ini untuk siswa. Untuk para siswa yang rajin. Yang sungguh-sungguh yang rajin. Ya betul. Hadiah ini untuk para siswa yang rajin. Nah, itu tadi kita sudah membaca yang rofa, ya, yang nasab, yang rofa pada latihan nomor 2, yang nasab pada latihan nomor 6. Yang jer ada dua sebab, lahu sababan, imma bil idhofah wa imma masbukun bi harfi jer ya. Mungkin dengan idhofah atau didahului huruf jer.
yang nasab sama jer sama bentuknya untuk jamak mudzakkar salim. Walan at-tamrin at-tasi, latihan ke-9 ini tidak mesti rofak semua atau nasab semua atau jer semua ya. Antum perhatikan posisinya. Sebagaimana catatan yang kemarin itu, ada posisi-posisi rofak. Apa contohnya? Contohnya apa ya rofak, posisi rofak dalam kalimat? Mubtada, khobar, fa'il, khobar inna ya. Ada yang nasab seperti apa? Maful bi, isim inna ya. Ada yang jer, dal huruf jer atau mudhofun ilaih. Nam, nakro, ikro Pak Husni. Iqra ma yali thumma tubhu ma'a kitabatil adadil waridati fihi bil hurufi. Bacalah yang berikut, kemudian tulislah dengan penulisan bilangan yang didapati di dalam dengan huruf. Penulisan bilangan yang terdapat padanya. Penulisan bilangan yang terdapat padanya dengan huruf. Dengan huruf, masalan angka 20, antum tulis isruna, begitu maksudnya ya. Tapi enggak, kamu antum tulis saja untuk bilangannya saja, enggak apa-apa. Tidak harus semua. Atau bahkan enggak kamu antum tulis. Nah, al-awal, Pak. Indi khamsuna riyalan. Aku mempunyai 50 riyal. Kenapa khamsuna bukan khamsina? Khobar. Apa? Khobar. Khobar? Atau mubtada? Mubtada atau khobar? Mubtada. Alasannya karena indi itu adalah dorof apa sibul jumlah ya, sibul jumlah tidak bisa jadi mubtada. Jadi khamsuna di sini mubtada, indi yang khobarnya. Andika nam. Asani. Ra'aitu khamsina taliban fil qa'ati. Saya telah melihat 50 siswa di aula. Aula nggih. Kenapa khamsina Mas bukan khamsuna? Maf'ul bi asanta ya, maf'ul bi. Nuwasilu ba'da salatil insa' bi'idnillahi ta'ala wa yasarallahu umurana sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masilna fi tamrin at-tasi fi sawhati saminah wal khamsina ba'dal mi'ah. Nam nahnu al'an fi rakam as-salis, rakam salasah. Ikra Aris. As-salis ishtaraitu hadal mu'jama bi khamsina dolaron. Aku telah membeli kamus ini dengan 50 dolar. Nam, khamsina, kenapa khamsina? Didahului huruf jer. Nam, karena majrur ya, masbukun bi harfi jer. Bukan khamsuna tapi khamsina. Juga. Rabi, qara'tu sittina safhatan. Aku telah membaca 60 halaman. Nam, sittina. Sittina mansub karena maf'ul bi. Adapun safhatan mansub karena tamyiz. Saya yakin insyaallah. Kro Mas Hendi. Fi hadhil majalatal Aid, ulangi. Fi hadhil majalatal Majallati. Majallatil arbauna safhatan. Di dalam majalah ini ada 40 halaman. Naam, arbauna. Arbauna ya. Kenapa arbauna? Sebagai apa posisinya? Sebagai khobar. Mubtada. Mubtada, nah mubtada. Fi hadhil majallati arba'una mubtada. Arba'una safhatan. Di majalah ini ada 40 halaman. Nah, Pak Munir. Fi syahri. Fi syahri tis'u wa isrina yauman. Tis'un wa isruna au isrina. Isrina. Hah? Dilurup jer. Jer? Nah. Yang dilurup jer seharinya ya.
Isruna. Ah, isruna itu mubtada. Tis'atun wa isruna. Bisyahri tis'atun. Tis'atun atau tis'un? Tis'atun. Tis'atun. Karena yauman mudakar. Tis'atun mudak mu'anas. Di syahri tis'atun wa isruna yauman au salasuna yauman. Naam, diartikan dulu. Di dalam satu bulan ada 29 hari atau 30 hari. Naam. Wa fil yaumi arba'un wa isruna sa'atan. Naam. Dan di dalam satu hari ada 24 jam. Naam, arbaun ya mudzakkar karena sa'atan mu'anas. Nggih. Wa fi sa'ati situna daqiqatan. Naam. Dan di dalam satu jam ada 60 menit. Nggih. Wa fil daqiqata Wafid daki koti. Naam. Isuna. Hah? Kam? Situna. Situna. Situna saniatan. Saniatan. Dan di dalam 1 menit ada 60 detik. Naam. Daki kotan apa jamaknya? Dakoik. Naam, dakoik. Nah, dakikotan jamaknya dakoik, dakoik digandeng ya. Dakoik. Dakoik. Saniatan jamaknya apa? Hah? Sawani ya. Sawani nama santa. Sawani. Sawani. Sawani itu detik-detik. Saniatan jamaknya sawani. Sawani. Yih, Mas Frendi. Hati isruna burtuqalatan. Hati berikanlah. Berikanlah 20 jeruk. Jeruk. Isruna atau isrina? Isruna sebagai apa? Tidak. Asalnya isrina ya, isrina. Sebagai apa? Maful bi. Karena hati adalah ya isim fiil amr. Di setelahnya adalah apa? Isim fi'il amr beramalan sebagaimana fi'ilnya. Ini maf'ul bih. Berikanlah 20 buah jeruk. Burtuqalatan ya, burtuqalun. Burtuqalatan buah jeruk. Kalau jeruk apa? Burtuqal. Burtuqal. Kenapa di sini jadi burtuqalatan? Kenapa? Araftum. Burtuqalan. Burtuqalun. Burtuqal ya. Burtuqal. Apa bedanya burtuqal dan burtuqalah? Nah. Burtuqal artinya apa? Jeruk. Burtuqalatun? Hah? Jeruk sama. Jeruk mudzakkar dan jeruk muannas. Tidak ada. Jadi ini termasuk apa? Isim jenis yang mufradnya ditambahi ta ya. Jadi untuk jadi mufrad ditambahi apa? Ta. Seperti kata tufahun, apel. Tapi kalau kita bilang tufahatun, satu buah apel ya. Burtuqalun jeruk. Burtuqalatun satu buah jeruk. Lalu itu istrina burtuqalan 20 buah jeruk ya. Maksudnya 20 buah jeruk. Jadi ini isim jenis apa? Ditambahi ta jadi mufrad ya. Ditambah jadi mufrad. Tapi tidak dikiaskan dengan semua isim loh ya. Ya, beda-beda, enggak. Nggih, padahal Pak. Najaha tis'una taliban warasata isruna taliban. Telah lulus 90 siswa dan telah tidak lulus
20 siswa. 6. Rosaba tidak lulus, tergagal. Sebagai apa? Keduanya, Pak? Fa'il. Fa'il, 6. Semuanya fa'il. Tis'una ya fa'il, isruna kadzalik. Nah, Mas Edi. Di hadihil qaryati sab'una usrotan. Di desa ini ada 70 keluarga. 6. Sebagai apa, Mas? Mubtada. Mubtada, santa. Oke. Adi. Ini salah suna sanatan. Usiaku 30 tahun. Sebagai apa? Khobar, santa, khobar 6. Iqra mayali, baca yang berikut ini. Nakra jami'an ya. Ini dari bilangan 21 sampai 30 untuk makdudnya mu'anas ya. Makdud tahu ya yang dibilang. Ada bilangan, ada adat, ada makdud. Adat itu bilangannya, makdud itu yang dibilang. Untuk mudzakkar yang sudah pada pelajaran yang lalu, ini untuk mu'anas. Jadi ketentuannya untuk 3 sampai 10 itu jenisnya berbanding terbalik antara adat dan makdudnya. Paham? Untuk 3 sampai afan, untuk 3 sampai 9, untuk 3 sampai 9. Untuk 1 dan 2 sama. Kalau makdudnya mudzakkar, 1 ya mudzakkar. 2 begitu juga, ya. Tapi untuk 3 sampai 9 berbanding terbalik, ya. Untuk 10 sama. Untuk 20, 30 tidak ada bedanya mudzakkar dan mu'anas. Nam nakra, lakul nakra. Ikhda wa isruna talibatan. Tarjimu. 21 siswi. Ikhda itu mudzakkar atau mu'anas? Mu'anas ya. Ikhda itu mu'anas ya. Mudzakkarnya apa? Wahidun ya. Atau ahadun ya, sama ahadun wa isruna. Ahadun wa isruna. Isnatani wa isruna talibatan. Hmm, 22 siswi. 6. Isnatani mudzakkar apa mu'anas? Mu'anas. Mudzakkarnya apa? Isnani ya. Isnani tidak pakai ta. Mu'anasnya isnatani. Jadi 1 sama 2 jenisnya sama dengan makdud. 3 sampai 9 terbalik. Salasun wa isruna talibatan. 23 siswi ya. Lebih keras, lebih enggak ngantuk ya insyaallah. Arbaun wa isruna talibatan. 24 siswi ya. Khamsun wa isruna talibatan. 6 wa isruna talibatan. 7 wa isruna talibatan. Samanin wa isruna talibatan. 9 wa isruna talibatan. Salasuna talibatan. Kalau 30 siswa apa? Salasuna taliban. Sama, salasunanya sama ya. Itu untuk ukut tadi akad isruna sa'ilat tisuna sama. Nah, ini semangkus ya. Semangkus itu seperti kata golin, mana golin? Golin apa? Mahal ya, mahal. Golin, golin di pelajaran pertama juz ini, juz 2. Jadi kalau mu anasnya apa? Sama niyatun. Sama niyatun. Untuk mudzakarnya apa? Sama nin. Sama nin. Disebut isim mangkus. Kenapa isim mangkus? Mangkus isim maf'ul dari kata nakoso, apa artinya? Berkurang, mangkus dikurangi. Karena dikurangi huruf apa? Ya-nya, tidak ada. Makanya disebut isim mangkus, samanin. Makanya ini dikasroh.
menunjukkan ada huruf ya yang hilang ya. Misalnya ja'a qadin ya. Ja'a qadin misalnya, datang seorang qadi. Siapa ini? Antum Iqra, Mas. Iqra Mayali. Iqra Mayali. Sumat tubuhu ma'a kitabatil i'dadil a'dadi a'dadil waridati waridati fihi fil hurufi al-awal. Tarjim awalan fi tarjim awalan al-amr di dalam kelas ini. Bacalah yang berikut ini. Oh, bacalah berikut ini. Kemudian tulislah dengan penulisan tulisan bilangan-bilangan bilangan-bilangan yang terdapat di dalam nya dengan huruf. Dengan huruf. Naam, tafadhol al-awal. Al-awal. Fi hadzal fasli ida wa salasuna talibatan. Dalam kelas ini terdapat 31 siswi. Sebagai apa itu? Adatnya, posisinya dalam kalimat? Mubtada, khobar, fa'il, ha? Apa? Fi hadzal fasli ihda wa salasuna talibatan. Sebagai apa, Mas? Mubtada ya. Mubtada. Ah, antum udah benar bacanya rofa ya, salasuna. Mubtada ya. Mubtada marfu. Karena itu jumlah ismiyah, enggak, bukan jumlah fi'liyah ya. Jadi harus diketahui apa ismiyah atau fi'liyah. Setelah itu baru ditentukan posisinya dalam kalimat. Naam, tafadhal Pak Husni. Fil yaumi arba'una fil yaumi arba'un wa 20 sa'atan. Dalam satu hari ada 24 jam. Ya, ada 24 jam. Maksudnya sehari semalam ya. Andika, Naam. As-salis indi salasun wa salasuna rubiyatan rubiyatan wa khamsun wa khamsun wa arba'una riyalat riyalan. Saya memiliki 33 rupiah dan 45 rial. Khamsun atau khamsatun, Mas? Khamsatun wa arba'una. Naam, khamsatun ya, karena rial mudzakkar. Maka harus khamsatun. Khamsatun wa arba'una rialan. Nggih. Khamsatun wa arba'una rialan, 45 rial. Aris. Ra'aituhu qabla itsnaini wa isrina sa'atan. Sanatan. Sanatan. Aku telah melihatnya sebelum 22 tahun. 22 tahun yang lalu ya. Aku melihatnya 22 tahun yang lalu. Kaifa naqra' al-adad? Gimana kita baca bilangannya itu? Isnataini, Naam. Isnataini nggih. Isnataini isim apa? Isim musana ya. Isnataini isim musana, itu isim musana nasabnya dengan ya. Ya, nasabnya dengan ya. Jadi isnataini, bukan isnatani ya. Kalau isnatani nanti rofa. Padahal ini majrur ya, majrur dengan ya. Ra'aituhu qabla isnataini. Isnataini alifnya diganti ya. Wa isrina sanatan. Aku telah melihatnya 22 tahun yang lalu. Naam, yoga. Al-khamis hafiztu sittun wa sittina suratan. Ulangi-ulangi. Hafiztu? Hafiztu sittun wa sittina suratan. Naam. Nah. Apa artinya? Aku telah menghafal 66 surah. Bagaimana bilangannya tadi? Situn wa sitina. Situn wa? Sitina. Oh, enggak bisa nih, antum gabung apa ini? Antum gabung rofa sama nasab. Sitan wa sitina ya. Sitan. Sitan. Sitan ini ya, saya tulis di sini ya. Sitan. Nasab ya. Nasab, sitan.
Sitan wa sitina 66 ya. Sebagai maful bih hafitu sitan wa sitina suratan. Nggih, Mas Andi. Fi suratal rahmani. Fi suratal fi suratil rahmani. Samanin wa sab'una ayata. Ayatan, nah, Mas Santa. Di dalam surat Ar-Rahman ada 80 ada 78 ayat. Nah, ada 78 ayat. Fi suratir rahmani samanin ya. Samanin rofa wa sab'una ayatan. Nggih, Munir. Qara'tu tis'u wa tis'ina safhatan. Qara'tu madza? Tis wa tis'ina. Tis'an. Tis'an. Ulangi, qara'tu tis'an. Qara'tu tis'an wa tis'ina. Nggih. Safhatan. Nggih. Saya membaca saya telah membaca 99 halaman. Bilangan jadi apa ini? Posisinya dalam kalimat maf'ul bih. Maf'ul bih nasab ya. Tis'an ya, bacanya tis'an. Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman ya. Kenapa tis'an? Isim inna ya. Inna lillahi tis'an wa tis'ina. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Qara'tu ini tis'an wa tis'ina safhatan. Saya telah baca 99 siswa. Nah, latihan yang ke-12 ta'amal ma yali. Perhatikan yang berikut ini. Qra' Mas Randy. Al-awal. La akaltu wa la syaribtu. Aku tidak makan dan aku tidak minum. Naam, fadol asani wa muhadi. Asani walikat talibu la hafidot darsa wala katabel wajibah. Siswa itu tidak menghafal pelajaran dan tidak menulis tugas. Naam. Ih, Mas Hid. Hedi nam bro. La dorobani wala dorob tuhu. Dia tidak memukulku dan tidak memukulnya. Dan aku tidak memukulnya. Dan aku tidak memukulnya. Eh, Mas Adi. La ro'ani wala ro'aituhu. Dia tidak melihatku dan dia tidak dan aku tidak melihatnya. Nah, dia tidak melihatku dan aku tidak melihatnya. Nah, ini untuk mengungkapkan saja untuk contoh idza dakhalat la alal fi'lil madhi, jika la itu masuk pada fi'il madhi wajaba takraruha atau tikraruha, wajib pengulangannya. Wajib pengulangannya, ini wajib pengulangan la. Tidak boleh hanya la-nya satu untuk fi'il madhi lebih dari satu. Nah, indal ikhbar ya. Ketika pengabaran. Tidak boleh misalnya la ro'ani wa ro'aituhu. Tidak. Jadi ulangi la-nya. Gih, krok ma anam al-kalimatul. Al-kalimatul jadidatu ijtima'un. Pertemuan atau perkumpulan. Terus kisotun. Sampai ke bawah tak? Jam'u kisosun. Kisah-kisah. Yih. Nabiun. Jam'u nabiyuna au ambiya'u. Nabi atau para nabi. Nggih, Husni nah betul. Faniyatun jamuha fawanin. Cetik. Cetik. Usratun jamuha usarun. Apa usrane? Keluarga nggih. Keluarga. Nggih. Jaizatun jamoha jawa izun hadiah. Nam jawa izu apa? Mamnu minasarf. Nggih. Andika, Ibu Andika.
Najaha yang jahu, lulus, telah ya. Lulus. Rosabayar subuh, gagal. Qa'atun jam'uhu qa'atun aula. Aula naam. Ad-Darsur Rabi wal Isrun, pelajaran yang ke-24. Naam, tentang adat dan makdud dan juga tentang tamyiz ya. Jadi kita akan mempelajari tentang dua hal dari bilangan ini. Adat dan makdudnya dan juga tentang tamyiznya. Dari sisi mudzakkar muannas maupun dari sisi i'rabnya ya. Dari sisi i'rabnya. Keterangannya akan datang di belakang, saya sebutkan dulu. Untuk tamyiz ya. Tamyiz maksudnya tamyiz setelah bilangan. Setelah 3 sampai 10. Nah, ini setelah itu jamak dan apa? Majrur ya, majrur. Kemudian setelah 11 sampai 99 mufrad. Di belakang kan ada insyaallah. Mufrad dan nasab. Setelah 100, 200 sampai 1000 ya, termasuk juga 2000 dan seterusnya. Ini apa? Mufrad dan majrur. Mufrad dan apa? Majrur. 6. Kemudian untuk makdudnya. Untuk makdudnya 1 dan 2 itu sesuai. Nanti akan dilambangkan dengan begini, canda centang. Makdud sama adatnya sesuai. Untuk 3 sampai 9 adatnya berbanding terbalik ya, jadi begini. Atau kebalik, enggak apa-apa dibalik. Untuk 10 sesuai juga ya, sesuai juga. 6. Adapun 100 itu tetap isim muannas ya. Adapun 1000 tetap isim mudzakkar. 100 isim muannas, 1000 isim mudzakkar. 6. Iqra Aris. Ad-Darsur Rabi'u wal Isruna, pelajaran yang ke-24. Al-Adadu. Menghitung. Nah, bilangan. Bilangan. Al-awwal talibun wahidun. Satu siswa. Nah. Talibatun wahidatun. Satu siswi. Ya, jadi satu sama jenisnya. Mudzakkar, muannas lagi. Atsani talibani tsnani. Dua siswa. Ya. Talibatani tsnatani. Dua siswi. 6, itu dikasih tanda centang, artinya sama ya. Sama dengan makdudnya dari si jenisnya. Nggih. Yoga, Kro. Salah satu tulabin, 3 siswa. Salah satu talibatin, 3 siswi. Arba'atu tulabin, 4 siswa. Arba'u talibatin, 4 siswi. Nggih, ini hukumnya mudhaf ilaih. Yang depan tidak ditanwin, belakang majrur. Gih, Mas Hadi. Khamsu tulabin, 5 siswa. Khamsu talibatin, 5 siswi. Sanatu sitatu. Sitatu tulabin, 6 siswa. Situ talibatin, 6 siswi. Gih. Gih, Pak Unir. Sab'atu thullabin, 7 siswa. Sab'atu thullibatin, 7 siswi. Ye. Tamaniatu thullabin, 8 siswa. Tamani thullabatin, Talibatin, 8 siswi. Ye. Mas Frendi, krok.
Tis'atu tullabin. 9 siswa. Samani tis'u talibatin. 9 siswi. Nggih. Asyaratu tullab. Asyaratu. Asyaratu tullabin. 10 siswa. Asyru talibatin. 10 siswi. Ya, jadi kalau untuk ma'dud mudzakkar asyaratu itu sinnya di fathah ya. Baik itu asyaratu atau asyaru. Tapi kalau ma'dudnya mudzakkar di fathah sinnya ya. Tapi kalau untuk ma'dud mu'anas sinnya di sukun ya, sinnya di sukun. Asru maupun asyaratu. Asyaratu juga bisa, nanti akan datang insyaallah. Nah, ini di dari 3 sampai 9 dikasih tanda silang. Apa maksudnya tanda silang ini? Jenisnya berbanding terbalik dengan adat. Adat dan ma'dudnya jenisnya berbanding terbalik ya. Tanda silang itu 3 sampai 10 ya, 3 sampai 10. Jenisnya ya. Kalau bilangannya mu'anas, ma'dudnya mudzakkar atau sebaliknya. Yakni yang jadi patokan adalah ma'dudnya tentu. Kalau ma'dudnya mudzakkar, adatnya mu'anas. Kalau ma'dudnya mu'anas, adatnya mudzakkar. Nah, itu satu bilangan. Berikutnya yang dua angka, murakab, adat murakab. Adat murakab itu bilangan 11 sampai 19. Itu namanya adat murakab. Nggih, fadhil. Sebentar. Ahada asyara taliban. 11 siswa. Ihda asyrata taliban, talibatan. 11 siswi. Nggih. Isna asyara taliban. 12 siswa. Isnata asyrata talibatan. 12 siswa. 12? 12 siswi. 12 siswi, ya. Untuk 11 sampai 19 adat murakab satuan dan puluhan. Puluhannya ini sesuai dengan ma'dudnya. Puluhannya sesuai dengan ma'dudnya. Kalau ma'dudnya mudzakkar asyaru ya. Sama jenisnya. Kalau ma'dudnya mu'anas asyratu ya. Asyratu. Atau asyrata karena mabni ya, mabni. Untuk 11 sampai 19 itu mabni. Mabni fathah. Ahada asyara. Adapun kata asyara sendiri sama dengan ma'dudnya, jenisnya. Kemudian untuk 1 dan 2 juga sama dengan ma'dudnya. Makanya itu dikasih lambang centang 2 ya. Asyaranya jenisnya sama dengan apa? Ma'dudnya. 1 dan 2 jenisnya sama dengan ma'dudnya. Untuk 13 sampai 19 nanti lambangnya centang dan silang. Nah, tafadhal. Salah satu asyara taliban. 13 siswa. Salasa asyrata talibatan. 13 siswi. Nggih. Arba'ata asyara taliban. 14 siswa. Arba'a asyrata talibatan. 14 siswi. Nggih. Padahal Mas Adi. Khamsata asyara taliban 15 siswa, khamsa asyrata talibatan 15 siswi. Sittata asyara taliban. Sittata asyara taliban 16 siswa. Sittata asyara talibatan 16 siswi. Nah, 6. Sab'ata asyara taliban 17 siswa. Sab'a asyrata talibatan 17 siswi. Thamaniyata asyara taliban 18 siswa. Thamaniya asyrata talibatan 18 siswi. Nggih, Pak Husni. Sab'ata asyara taliban 19 siswa. Tis'a asrata talibatan 19 siswi. Isruna taliban 20 siswa. Isruna talibatan 20 siswa. Siswi 20 siswi. Andika. Wahidun wa isruna taliban 21 siswa.
Ihda wa isruna talibatan 21 siswi. Isnani wa isruna taliban 22 siswa. Isnatani wa isruna talibatan 22 siswi. 6. Kita baca semua ini ya. Nah, kraris 3-3 ya biar enggak terlalu cepat gesernya. Kra. Salah satu dua isruna taliban 23 siswa. Salah satu dua isruna taliban 23 siswi. Talibatan dis. Oh ya taliban. Ulangi. Salah satu dua isruna talibatan 23 siswi. Nah. Arba'atun wa isruna taliban 24 siswa. Arba'un wa isruna taliban talibatan 24 siswi. Khamsatun wa isruna taliban 25 siswa. Khamsun wa isruna talibatan 25 siswi. Ya, sama berlaku hukumnya ya, 3 sampai 9, pokoknya 3 sampai 9 jenisnya itu berbanding terbalik dengan makdudnya ya. Khamsatun wa isruna taliban. Khamsun wa isruna talibatan. Yoga ikra. Sittatun wa isruna taliban 26 siswa. Sittun wa isruna talibatan 26 siswi. Sab'atun wa isruna taliban 27 siswa. Sab'un wa isruna talibatan 27 siswi. Samaniyatun wa isruna taliban 28 siswa. Samanin wa isruna talibatan 28 siswi. Sandi. Tis'atun wa isruna taliban 29 siswa. Tis'un wa isruna talibatan 29 siswi. Salasuna taliban 30 siswa. Salasuna talibatan 30 siswi. Sama untuk ukut ya, 20 sampai 90 sama mudakar maupun mu'anas. Lanjut mas. Arba'una taliban 40 siswa. Arba'una talibatan 40 siswi. Mas Munir. Khamsuna taliban 50 siswa. Khamsuna talibatan 50 siswi. Situna taliban 60 siswa. Situna talibatan 60 siswi. Sab'una taliban 70 siswa. Sab'una talibatan 70 siswi. Mas Randy. Randy. Samanuna taliban 80 siswa. Samanuna talibatan 80 siswi. Tis'una taliban 90 siswa. Tis'una talibatan 90 siswi. Mi'atu talibin 100 siswa. Mi'atu talibatin. Nah, setelah 100 mufrad dan majrur ya. Mi'atu talibin. Pak Mohedi. Mi'atu talibin wa talibun 101 siswa. Mi'atu talibatin wa talibatun 101 siswi. Mi'atu talibin wa talibani 102 siswa. Mi'atu talibatin wa talibatani 102 siswi. Ya, begitu ya. Bukan mi'atun wa wahidun ndak ya. Tapi mi'atu talibin wa talibin. Terus. Mi'atun wa salasatu tullabin 103 siswa. Mi'atun wa salatu talibatin 103 siswi. Mas Hedi. Mi'atun wa arba'atu tulabin 104 siswa. Mi'atun wa arba'u talibatin 104 siswi. Mi'atun wa khomsatu tulabin 105 siswa. Mi'atun wa khomsu talibatin 105 siswi. Mi'atun wa sitatu tulabin 106 siswa. Mi'atun wa situ talibatin 106 siswi. 6. Mas Adi. Mi'atun wa sab'atu tulabin 107 siswa. Mi'atun wa sab'u talibatin 100
7 siswi. Mi'atun wa samaniyatu tullabin 108 siswa. Mi'atun wa samaniyun samaniyu talibatin 108 siswi. Mi'atun wa tis'atu tullabin 109 siswa. Mi'atun wa tis'u talibatin 109 siswi. Nah, hukumnya sama. Jadi setelah 3 sampai 9 jamak dan majrur ya. Setelah 3 dan 9 jamak dan majrur. Dimanapun tempatnya ya. 103, 123 misalnya. Kalau 123 enggak karena salasun wa isruna. Nanti setelah 20 jadinya. Jadi bilangan terakhir itu yang dianggap ya. Bilangan yang terakhir yang dianggap setelah 3 sampai 10 jamak majrur. Setelah 11 sampai 99 mufrad dan nasab. Seratusan atau ribuan mufrad dan majrur. Nggih, Mas Anam mikro. Mi'atun wa asyaratu tullabin 110 siswa. Nggih. Mi'atun wa asru talibatin 110 siswi. Mi'atun wa ahada asyaratu taliban 111 siswa. Mi'atun wa ihda asyrata talibatan 111 siswi. Mi'atani 200. Naam. Mi'atani 200. Bawahnya Mas belum selesai ya, teman. Mi'ata talibin au talibatin 200. 200 siswa atau siswi. Ya, sama. Mi'ata tolibin, mi'ata tolibatin. Setelah 200, sama ya. Setelah 200 adalah mufrad dan majrur. Adat murakab hanya ada pada 11-99. Ya. Adapun bilangan selain 11, adat murakab hanya 11-19. Adat murakab hanya 11-19. Adapun selain itu yang jumlahnya banyak dihubungkan dengan wa. Dihubungkan dengan apa? Wa. Nah, kita lihat itu 23 salah satun wa isruna. Tapi kalau 13 enggak pakai wa ya. Salasa asrota masalan ya. Salasata asaro. Paham? Makanya disebut adat murakab karena langsung begitu, tidak dihubungkan dengan wa. Itu hanya terjadi pada 11 sampai 19, tidak dihubungkan dengan wa. Selainnya dihubungkan dengan wa ya. Gih, lanjutnya Pak Husni. Saratu mi'ati talibin atau talibatin 300 siswa atau siswi. Arba'u mi'ati talibin atau talibatin 400 siswa atau siswi. Khamsu mi'ati talibin atau talibatin 500 siswa atau siswi. Terus? Terus Pak, situ. Situ mi'ati talibin atau talibatin 600 siswa atau siswi. 6, terus sab'u. Sab'u mi'ati talibin atau talibatin 700 siswa atau siswi. Samani mi'ati talibin atau talibatin 800 siswa atau siswi. 6, sedang. Ini karena mi'ah adalah isim mu'anas. Mi'ah isim apa? Mu'anas. Untuk 3 sampai 9, 3 sampai 9 ya. 3 sampai 9. Jenisnya berbanding terbalik dengan makdudnya. Faham ya? Nah, kadang kalau mi'ah ini isim mu'anas, mi'ah isim apa? Mu'anas. Beda kalau alf. Alf isim mudzakkar. Nah, ini misalnya kalau kita 300, tiganya ini mudzakkar apa mu'anas? Mi'ah isim mu'anas, ya kan? Diakhiri ta kan mu'anas. 300, tiga ini mudzakkar apa mu'anas? Mudzakkar. Jadi apa? Salasu mi'atin, ya. Sebagaimana di situ. Salasu mi'ati, kalau belakangnya ada mi'atinya tidak di tanwin, ya. Salasu, tidak boleh salah satu mi'ati, enggak, ya. Karena mi'atu isim mu'anas. Maka 3 sampai 9 mudzakkar.
ya, sebagaimana yang kita baca itu. Jadi di sini salasu mi'ati, ya, bukan salah satu mi'ati, tapi salasu mi'ati. Begitu juga arba'u mi'ati, ya. Sampai tis'u mi'ati. Ya, ikra Andika. Tis'u mi'ati talibin. 900 siswa. Tis'u mi'ati talibatin, 900 siswi. Alfu talibin au talibatin, 1000 siswa atau 1000 siswi. Alfani 2000, yeah. Alfa polibin 2000 siswa, alfa polibatin 2000 siswi. Nah, karena nun untuk musanna dihilangkan ketika idofah. Alfani 2000 isim musanna, nunnya dihilangkan ketika idofah. Alfa tolibin, alfa tolibatin. Hanya saja wallahu ta'ala alam, entah apa sebabnya kata mi'ah tidak dijamak, ya. Kata mi'ah tidak dijamak. Tapi bisa juga dijamak, tapi enggak pada bilangan, ya. Mi'atin, ya, ratusan. Bisa, tapi pada bilangan ini enggak dijamak ternyata. Jadi meskipun setelah 3 sampai 9 jamak enggak, tapi majrur, ya. Paham, ya? Beda dengan kata alf. Alf nanti dijamak, ya. Nah, salah satu alafin, alaf dijamak, ya. Tapi kata mi'ah tidak dijamak. Kalau talam sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Bismillahi ta'ala. Ya. Naam Allahul muwafiq. Ila qawmi tariq. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.